Sebuah minibus melaju kencang dan menabrak sejumlah motor serta mesin SPBU sebelum akhirnya terguling. Peristiwa ini terjadi di sebuah SPBU di Parelak, Aceh Timur. Minibus ini melaju kencang saat memasuki SPBU di Parelak, Aceh Timur. Akibatnya mobil menabrak 3 sepeda motor serta menabrak mesin SPBU hingga mobil terguling. Diduga sopir minibus lalai dan kehilangan kendali atas kendaraannya. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kecelakaan ini.